pernah jadi di terminal. Itu jalannya tadi. Itu. Nah, begitu belum melangkah ke Jakarta, saya masih pergi kemana-mana gitu kan. Akhirnya pergi ke Sidikalang, sampai di sana saya main, ketemu di Kedai Tuak, main seruling bernyanyi. Rupanya yang duduk-duduk ini preman-preman semua kan. Sidikalang ya? Di Sidikalang. Oke. Okay. Ada juga di situ preman dari kampungku. Oh. Kalau dibilang itu parpiso gajang kan, panjang kali berencongnya di sini kan. Ngeri-ngeri sedap lah. Mau gak kau? Katanya. Jadi preman-preman itu udah mau aja gak saya ke terminal. Dibilang gak, mau gak kau megang itu? Berani gak? Gimana cara? Bilang kan, bisa gak main suling? Oh. Kok gak bisa lah, katakan. Mesti kau tunjukkan kau siapa, baru dikenal kau siapa. Oke. Okay. Aku terus mikir, oh harus bermain ini saya pikir kan. Oh. Waktu itu dikasih lah dulu aku, kayak mengut apa kan, komisi. Dari mobil-mobil ini semua. Oke. Okay. Oh. Ada yang ngembangkan satu orang kan. Yeah. Langsung dicek. Aku kan kecil orangnya. Iya. Yeah. Langsung diangkat aku besar banget dia kan. Iya. Yeah. Wah jangan gitu bang, aku bilang kan. Saya diperintah kasih lah. Enggak, nanti aja. Saya kan, jadi dia supir dia, supir angkot. Ya udah, bilang lagi dia. Iya, sorenya saya minta, mana bang, aku bilang. Siapa kau katanya kan? Yuh, yuk, di ayunnya aku gitu kan, rupanya enggak tahu nih, saya bergeser dikit begini. Yeah. Lepas ke sini tangannya, tinggal saya tunggu aja. Begitu saya tunggu aja, kena dia, jatuh dia kan. Ya, wow. Semuanya bilang saya jagoan, padahal taktik aja kan. Coba kalau saya diangkat bisa kan, putar-putar pun saya bisa, soalnya dia besar. Akhirnya mulailah ada yang, wah hebat itu, wah hebat itu. Segitu besar itu orang jatuh. Pip, langsung kan, ya kira-kira begitulah itu. Tapi kasihan juga aku. Saya itu juga dia, saya bangunin juga, aduh maaf, maaf. Bilang, itulah jiwa seni itu kan. Ya, oh, beda, ya. Beda jiwa seni ya, di pasaran. Aku gak, gue gak kebayang loh. Iya. Yang setahu aku Bang Korem tuh baik, sopan, apa gitu ya. Itu karena kok terpaksa. Kok bisa mukul orang jatuh Bang? Karena terpaksa Bang, supaya dapat ini. Oh. Jadi hari Sabtu malam itu aku pulang lah, aku setor lah. Kalau ada dikit-dikit aku kasih ke orang rumah kan. Untung orang rumahku jago juga. Pintar juga dia, ngatur anak-anak kan. Iya.